ya, kali ini kita akan bermain lagi bercerita tentang masih tentang kesehatan gigi. Siapa mau menggosok gigi? Saya. Oh, cuman Ken. Baru kasih hadiah nih Ken. Oke, peralatannya sudah siap. Siapa lagi mau belajar menggosok gigi? Saya. Oh. Ini. Oke. Oke. Satu lagi. Oke, Kak Fadna enggak ada, enggak apa-apa deh. Nah, Kak Ata, sudah enggak sabar nih Ken dengan teman-teman di rumah mau belajar cara menggosok gigi yang benar supaya enggak sakit gigi. Iya. Karena kemarin kan udah tahu nih kalau menggosok gigi 2 kali sehari ya. Ken, yuk kita mau menggosok gigi ya. Ya di depan supaya teman-teman kita di rumah supaya tahu dan bisa mencontoh kita semua. Oke, Kak Ata, monggo. Nah, sebelumnya nih Kak Ata nih punya patung gigi mana Kak Farida? Oke, udah siap. Ada 2 yang warna merah sama yang warna kuning mana? Ini Kakak. Yang warna kuning siapa yang mau pegang? Siapa yang mau pegang? Saya. Ya, oke Ken, boleh pegang sayang ya. Nah, ditunjukin ke depan sayang, lihat depan. Nah, buat adik-adik yang di sini coba agak ngumpul sedikit. Sedikit aja. Dan juga buat adik-adik yang ada di rumah nih Kak Farida ya. Ini bentuk gigi yang kita punya. Ada yang warna ini warna apa? Merah. Me? Coba enggak dengar warna apa ini, Me? Merah. Ini warna putih. Warna merah itu adalah gusi. Apa? Gusi yang putih adalah gigi. Nah, bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Nah, buat adik-adik di rumah, gosok gigi itu tidak boleh giginya ditutup ya. Tidak boleh diapakan? Ditutup, nggak boleh. Karena kalau giginya ditutup, ketika kita menggosoknya ke bawah, kumannya lari ke bawah, ke gigi bawah. Jadinya gigi atas bersih, gigi bawahnya kotor dong. Ya, jadi untuk menggosok gigi tidak boleh ditutup. Tapi dibuka. Coba Kak, pengen lihat teman-teman. Coba yang kayak singa dong yang lebar. Nah. Gosok gigi itu satu-satu, yang atas dulu atau yang bawah dulu? Gimana sih Kak Farida cara gosok gigi? Nah, cara gosok gigi itu dari yang warna merah ke warna putih. Dari warna apa? Merah ke warna putih. Nah, iya, gosok giginya dari gusi ke gigi. Warna merah ke warna putih. Seperti ini adik-adik ya. Merah ke putih. Tidak boleh bolak-balik, tapi satu arah. Berapa arah? Satu arah aja, nggak boleh bolak-balik ya. Dari merah ke putih. Yang depan juga, yang belakang. Tidak lupa yang bagian dalam. Yang bagian dalam siapa yang suka lupa? Siapa yang suka lupa? Ayo, lo galang lupa. Setelah ini nggak lupa. Nggak boleh lupa ya setelah ini ya. Jangan lupa, karena biasanya bisa terjadi lubang juga Kak Farida di bagian belakang. Jadi yang di belakang juga sama, dari warna merah ke warna putih. Merah ke putih. Dan untuk di bagian depan arahnya nggak gini Kak Farida. Bukan ke samping gini, tapi seperti ini. Dari atas ke bawah pelan-pelan. Nah, sikat giginya berdiri. Ya, kalau tadi yang di sebelah sini sikat giginya tidur ya. Kalau yang di bagian depan sikat giginya berdiri. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa Kak Farida, yang buat mengunyah nih. Gigi yang dipakai untuk mengunyah harus disikat sampai bersih. Berapa arah tadi sikatnya? Satu arah. Dari dalam keluar seperti ini. Sama yang kanan sudah, yang kiri juga. Nah, kalau yang atas sudah berarti yang bawah. Dari warna apa? Merah ke putih. Sama, kita harus gosok gigi dari warna merah ke putih. Kalau luarnya sudah, bagian
dalam. Merah ke putihnya tidur, yang bagian depan berdiri seperti ini. Dan jangan lupa yang untuk mengunyah. Dan satu lagi Kak Farida, banyak yang tanya, Kak Atta kan sudah gosok gigi nih sehari 2 kali, caranya sudah betul dari merah ke putih, tapi kok nafas aku bau ya? Oh, gitu iya. Nah, kenapa nafasnya bau? Karena biasanya kuman-kuman itu masih terjebak di lidah. Coba pinjem tangannya sayang, coba pinjem jarinya gini. Pura-puranya ini lidah ya, Kak Farida ya, ditaruh dulu. Nah, ini adalah lidah. Ini bersih giginya, tapi lidahnya masih kotor. Jadinya bau. Kumannya masih nempel. Caranya adalah sikat gigi yang sudah dicuci, yang sudah bersih, kemudian disikatkan pelan-pelan ke lidahnya dari dalam keluar. Tapi nggak boleh terlalu dalam, nanti muntah. Oh, gitu ya, iya. Jadi pelan-pelan saja dari dalam keluar. Atau Kak Farida, mungkin adik-adik di rumah atau bapak ibu di rumah, di sekarang ada yang namanya alat pembersih lidah Kak Farida. Kerokan itu Kak? Seperti kerokan itu. Atau sekarang yang lebih modern ada nih di belakang apa ininya, sikat giginya. Iya, ada bagian kasar. Itu sebenarnya, nah ini coba ditunjukkan. Ada fungsinya, yang ini nggak ada. Oh, ada ya. Sebenarnya ada fungsinya adalah untuk membersihkan lidah. Hmm. Kayak gitu Kak Farida yang benar. Namanya apa sih Kak? Alat pembersih lidah. Oh gitu. Iya. Kalau nggak ada, tapi pakai ini. Sebentar saya yang pinjam. Nah, pakai ini buat lidah boleh nggak? Seandainya tidak ada, boleh pakai sikat yang berbulu halus untuk membersihkan lidah. Tapi harus sudah bersih dari odol ya. Oh, harus sudah bersih dari pasta gigi. Jadi dicuci dulu. Pasta giginya dicuci, setelah bersih baru digunakan untuk membersihkan lidah. Kemudian dicuci lagi. Satu lagi Kak Farida di sini yang penting sekali. Jadi mencuci sikat gigi itu tidak boleh di air yang diobok-obok Kak Farida. Oh, gitu. Iya, harus di air keran atau di air mengalir. Betul. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Oh. Ini Ken kenapa Ken? Karena kotor. Kenapa? Karena kotor. Cinta. Ada lagi? Kenapa? Karena banyak kumannya. Nah. Banyak kumannya. Iya benar Kak Farida. Kalau seandainya kita di dalam satu apa sih namanya tuh yang untuk wadah kita gunakan untuk mencelupkan sikat gigi bekas yang kita gunakan sikat gigi, maka kuman-kuman justru akan berenang di wadah situ. Jadinya sikat gigi kita tidak bersih deh. Seperti itu. Seru ya. Iya. Gitu Kak. Ya. Itu. Oke, terima kasih Kak Atta. Tepuk tangan dong buat Kak Atta. Boleh berdiri yuk. Yuk berdiri, berdiri. Aduh. Yeay. Belajar ya. Yuk. Satu-satu ambilkan sikatmu. Dua-dua oleskan odolmu. Tiga-tiga gosoklah gigimu. Satu-dua-tiga tunjukkan senyummu. Lagi ya. Satu ya. Yuk, siap. Siap ya. Satu-satu ambilkan, angkat sikatmu. Dua-dua oleskan odolmu. Tiga-tiga gosoklah gigimu. Satu-dua-tiga tunjukkan apa? Senyummu. Sebentar, adik-adik belajar ya sama-sama ya. Satu-satu angkatlah sikatmu. Dua-dua oleskan odolmu. Tiga-tiga gosoklah gigimu. Satu-dua-tiga tunjukkan senyummu. Kita duduk lagi ya. Kita akan lihat penampilan teman kita Tata ya, dengan lagunya Aku Pasti Bisa. Yeay, tepuk tangan. Thank you.
dari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Ada adikku yang ketiduran karena capek gosok gigi. Ya itulah ya adik-adik di rumah, seru sekali di suara seru anak nenek. Ada yang sampai tidur karena kesenangan di sini ya. Ada hipnotis kayaknya. Iya, karena saking senengnya menggosok gigi. Oke ya.